Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada, salam satu hobi, salam marit. Kembali lagi berjumpa di channel kami Arismania Sapi. Di video berikut ini kami berada di Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya hari ini hari pasaran Kliwon, hari Senin Kliwon 9 Januari 2022. Ikuti terus untuk video terbaru kali ini dari kami. Masuk ditimbang ya. Petang kintal 400 ya. Itu biasanya tinggal dikalikan harga timbangan hidupnya. Oke sobat ternak, kita lanjut untuk melihat ini penurunan sapi. Ini ada L300 penuh. Sepertinya ini sapi bakalan ini kalau saya lihat ini. Ini lagi proses penurunan. Nah, ini ada sapi bakalan. Nah, ini warnanya seperti warna sapi susu. Tapi ini jantan untuk sapinya. Ini kalau saya lihat jenis pegon. Pegon tapi badannya seperti pak sapi susu. Nah, ini masih ada 3 ekor. Nah, ini masih bakalan ini kalau saya lihat. Nah, ini ada bakul dari bajen ya. Nah, ini Pak Gusek, bakul sapi dari Kudus, desa Bajinnya. Kemudian lanjut, ini ada jenis bakalan limusin. Nah, ini limusin kriwul. Nah, ini limusin kriwul lah, teman. Ini masih bakalan ya. Jadi kalau di Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah ini kebanyakan kerbunya ya teman, daripada sapinya. Tapi yang istimewa dari Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah ini tempatnya bagus, bersih, bagus ya. Ini juga bakalan limusin. Nah, tadi saya sempat bertanya untuk timbang bobotnya antara 47 ya teman, 47, 49. Jadi tinggal tadi 400 dikalikan 47.000. Jadi sekitar 18 lebih ya tadi. Nah, ini masih ada 1 ekor. Ini limusin juga teman-teman untuk yang ini masih bakalan. Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Ini untuk Pasar Kliwon, Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di desa Ngulang ya, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Jadi tempatnya di jalan pinggir Pantura, Pantura Kudus Pati, Kudus Demak.